Waalaikumsalam Pak, Arsi kita Pak. Hari Pegasing. Hari Pegasing Pak kah? Pak Zaini. Oh, Pak Zaini, betul betul Pak. Jadi aku pegati ko ano, Pak maksudnya kengon postingan Bapak kita mengharapkan melakukan kegiatan-kegiatan tentang kopi ini kengon baik di Celala, Goyon, Garangga, Payetumpi. Jadi terharu juga aku seorang jemaat tuh masih ikut dalam adegan-adegan kopi Gayo ini. Ini bersyukur kita Pak, arti di samping generasi muda itu mungkin supaya terpicu dan mensupport para generasi muda Gayo tentang kopi Pak. Ini harapan Pak. Jadi khusus kami ingin bertemu dengan Pak Zaini karena dalam diskusi di Payetumpi kemarin Pak ya. Kemarin. Mati kok dapat di sana Pak? Ikut. Oh alhamdulillah. Dan kemudian ada tokoh menyebut dalam diskusi itu ada profesor-profesor kopi. Termasuk Pak Zaini mungkin ya. Betul sekali Pak. Artinya selama ini kita melakukan kegiatan sudah rente yang terdampak erupsi Gunung Sinabung Pak, 16 desa wilayah Sumatera Utara Medan. Jadi kebetulan ini ulak mian panen kupin ulak mian aku kugayo kejap kenara tenaring jumat tuh untuk TK kini Pak ya. Jadi berapa hektar nih anu? Ini paling harus sekitar kadang Pak. Jadi ini kita juga mian arti untuk menosah contoh ku para petani itu simara belajar, simara teredukasi kadang tentang kopi ini karena selama ini dulu keluhan tentang kopi ini. Mudah-mudahan ke support Bapak lagi ini Bapak juga hadir isian. Jadi aku ini tambah semangat perasaan Bapak. Kami kan ingin menginformasikan. Betul Pak. Memastikan luas bagaimana sebenarnya keadaan kopi dari sekarang. Misalnya tentang kapan misalnya kopi Gayo itu ada di Gayo, siapa yang bawa, dan bagaimana setelah hadirnya Pak tahun berapa nih lahir kopi Gayo ada kopi. Sementara wan catatan Pak kadang-kadang 1924 tapi ada yang menyatakan 1928 ada catatan sana taring tunggul 2018. Nah ini tos tugu nih Pak. Maksudnya waktu saat tos ikon kopi ini saat 2018. Mulan kita rom yang dicetak oleh Bupati Cetengah. Ini Pak ya. Ini tereng tunggul ini kurasa Bapak lebih memahami tentang artikulasi tereng tunggul ini. Kadang-kadang pemuda nanti kedikin nih Pak. Ipon pe tereng tunggul bisa Pak. Betul. Jadi nanti nih kasih kopi Gayo tuh tereng tunggul lagu Batang New York. Tunggul ini berarti tonggak ya? Tonggak. Sisa. Sisa dari pohon kopi yang sudah ditebang, tinggal sisa batang. Sisa batang. Ya. Itu yang sebetulnya mulai. Tapi ini merupakan ikon daripada pohon pinus, Pak. Karena tengah kita ingon batang yang mekuluk semaui, saring tunguli Gayo ini. Ya. Jadi ini tungul kopi atau tungul pohon cemara? Ini tungul ni batang miyum. Batang ya. Karena kita ini kopi bakoi. Orang Batang New York. Itu ekor untuk Gayo ya. Kupi, Baku dan Uyam. Ini Uyam ya. Iya. Nah, jadi kalau kopi tadi tahun berapa? Ada yang menyatakan 1924, ada yang menyatakan 1928. Artinya di Gayo. Dan termasuk kita Serloni, Sen, aku berbicara rumah Bapak, ini tetap menjadi catatan sejarah kopi, wan buku catatan kopi, tetap ini Kampung Belanggele, wilayah binaan kolonial Belanda. Kopi Belanda? Belanda, dan termasuk Bergendal, Golumbios, juga pecahannya Blok C, Bener Lampahan, dan Rebe Gedung. Belanggele termasuk ya? Apa Belanggele, ini jalan Mas Kapin. Jadi koko naik catatan sejarah kopi, Hana Mas Kapi, bahasa Belanda itu, rupan we perkumpulan kopi, seakan-akan koperasi Belanggele ini. Mungkin dari Payetumpi Maik ini dan masih ada sisa-sisa tongga arti sejarah di Belanda ini, mesin-mesin tempat mesin ini air di pondok pondok Jawa istilah. Masih ada. Masih ada. Iya. Jadi berarti memang kegiatan mereka dulu di sini berarti ya? Menurut catatan sejarah Pak, arti kenara mesin ini sih, mungkin salah satu dari bahasa Mas Kopi ini kita jelaskan bahwa itu Mas Kopi itu perkumpulan. Perkumpulan kopi. Koperasi ya? Koperasi. Mari. Ya, kita kan ingin tahu lah. Tentang perkembangan kopi Gayo. Kopi Gayo sekarang. Karena
kami dengar Pak Zaini kemarin menitirkan atau menyampaikan ini di depan diskusi disambut sangat meriah kemarin. Itu baru sekilas, Pak. Karena cerita dengan kopi dengan mame, Pak, sebenarnya. Baru sekilas sudah meriah. Karena kemarin kebetulan ada kunjungan kita dari Trans7 TV. Trans TV kemarin, Pak. Jadi untuk memuat berita tentang kopi Gayo, secara proses kopi Gayo yang dikatakan dengan sesuai rumpun pembahasan teman Pak Tumpi bahwa kopi specialty ini specialty anak ini. Jadi menurut logikanku, arti menurut daya pikiranku bahwa specialty ini specialty jemai. Lahan ini juga specialty. Proses juga specialty, baru kita minum spesial. Jadi gara bukan kategori arti spesial itu hanya sekedar ucapan dan kata-kata. Jadi inilah kita kuringkas mana tentang keberadaan kopi Gayo ini, Pak. Tentu aku ganti mongot. Mongot ini memikirin nasib orang kita Gayo ini. Oh, dia menangis ya? Menangis. Jadi ketika tulis semana kopi napas kehidupan Gayo. Nah, mungkin lagu ceritaku mana bahwa masyarakat Gayo itu pada umumnya membuat satu rumah, istana, pamai, kadang menyintai anak. Artinya membuat satu keluarga anak itu juga menyekolahkan anak sampai dua orang anak di S1, S2, bahkan prof mungkin yang hadir. Jadi termasuk isin Pak Gayo, ini tahun ini Bupati Belanggeli Tengah, Pak mantan Bupati, Pak Nasaruddin. Oh, isinya Pak ya? Dan bahkan lahir dari kopi, Wi. Oh. Dari ketika sejati petani murni. Karena zamannya mungkin aralan asam keprok, tambahan seringan daripada tanaman kopi. Hari ini mungkin kita telah tinggal nama dengan asam keprok ini. Jadi inilah harapanku, semoga lewat Bapak ini pemikiran-pemikiran yang cerdas, orang yang pertama lahir daripada kami, tolonglah. Artinya dengan adanya adegan-adegan ini beberapa kalinya setiap tahun mungkin dianggarkan oleh pemerintah itu. Semoga harapannya penggiat-penggiat tani itu dihadirkan. Sebagai memotivasi masyarakat di sekelilingnya, terutama lagi ya di Taking ini 14 kecamatan, Pak. Karena salahnya mungkin Bapak memungi arah penggiat petani kopi di Kuta Panang, di Celala, hadirkan mereka supaya menambah satu support dan motivasi. Pak Jenny kerdaleh nih, karena Pak Jenny hanani si hadirin. Tapi mungkin semua kalangan dari Bapak dan bahkan dunia mungkin. Salah satunya kita melakukan kegiatan kopi pertama di Bali tahun 2010, Pak. Kopi Arabica Gayo juara satu di Bali, asal Kecamatan Atulintang, Tengah Akuya Telintang. Juara satu di depan. Juara satu. Maka mana kukunai, adakah kontes kopi itu cita rasa sebelum 2010? Selanjutnya menjadi pemenang Mian Orang Filosofi Kopi Isempol Bondowoso, Jawa Timur. Ini seharusnya kita mendapatkan skor yang tertinggi 92 pada saat itu ya. Tapi memprioritaskan kopi mereka 7 hektar di Sempol Bondowoso. Gerara salah hei sila nanti yang membantu sila gunung gede, Pak. 2015 kebetulan aku ini ngitali oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Oh, dipanggil. Dipanggil kebetulan. Ini perum doa nih dari Bapak BW ini keluarga Ante Gayo ini. Karena langkah-langkah si sila lebih ini, Pak. Tapi mendapat prestasi terbaik dalam pemateri terbaik juga. Di sana berarti ya? Di Istana Negara, Pak, pada saat itu ya. Tahun berapa sih? 2015, Pak. 2015. Ya. Kemudian 2007, Mian, pencetus awal lomba usaha tani perkebunan rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Ini yang saya support-support selalu, Pak. Tengah aku kini kurang rekomendasikan kepada pemerintahan, namun pemerintahan itu ger-ger merah mungkin tertanggap juga. Karena aku berpikir, karena hana ketipa cekute, walaupun lah itu merupakan adat dan budaya antis ya. Sangat didukung oleh pemerintahan itu. Sementara mungkin ini kalau berbicara kita di dalam pocon kuala itu banyak aki-aki yang terjadi. Betul. Tentu gerdalah kesawahan itu selanjutnya. Yang namun tahap perekonomian kopi ini, kupikir kenapa yang tidak didukung seperti umpamanya pocon kuda di daerah. Tidak seperti pocon kuda. Iya, betul. Padahal kedudukan kehidupan. Kehidupan masyarakat. Ya. Dari kopi. Salah satu ekonomi perkopian, ini sedih terasa. Jadi kemudian upaya pemerintah, aku juga di meeting rumpak ini, Pak. Pemerintah hanya menyatakan bahwa hasil kopi Gayo praktis turun dari tahun ke tahun. Turun ya? Turun, Pak. Nah, nilai kapasitasnya mungkin per satu hektar itu hanya mencapai 550 dan 750 kg per satu hektar. Tapi ini sih, Pak Mai selalu terus dalam keadaan pembicaraan itu 750 dan 550. Dengan daya perekonomian besilo, Pak. Meningkat luar biasa, gerak nilai usia Bapak tengah ekonomi, geraram HP, geraram listrik, geraram kereta dan kendaraan segala.
di kami ini ngelagu ini, ya apa yang terjadi nanti di kabupaten Tegal? Perluasan lahan tumbuh berharan, Pak. Selain ya, agak gerimis sedikit. Bapak buka juga kafe di sini? Dulunya, Pak, setelah COVID yang berkesinambungan, terus setiap hari ada perputaran pergantian berita. Ya. Namun, sementara kita tutup dulu untuk membesarkan tanaman kopi. Jadi, inilah sih kita lakukan, Pak. Termasuk rumah tapi ada batang nih kopi. Rupan kopi ini karena lain nempelin, Pak. Nah, habis itu, uya itu kita ciptakan kini waktunya. Berarti hari uya itu tidak kepocokin gunung. Ini batang nih kopi, Pak. Batang kopi, dindingnya ya? Dindingnya, Pak. Jadi sebab kalau dulunya kita... mungkin bapak-bapak, selisih bapak dulu, hari ini kita memanfaatkan. Kuda menurut bapak ini saya pintas plan, Pak, di samping gerara anggaran itu, dana untuk beli papan, ya. Karena aku berpikir dari uya nggak pernah buat jemaah. Hari tepas nggak pernah, hari uluh nggak pernah. Ya. Jadi ini budaya itu khas memang betul-betul gayu, Pak. Jadi ini pohonnya di belah ya? Di belah, Pak. Memang dengan telaten, membelahi. Dengan gergaji atau dengan apa? Dengan susu, Pak. Dan sinso. Lah kedua ya kita pernis, Pak. Ya, pernis ya. Iya. Pernis. Jadi lah rumah kopi ini. Tiangnya dari papan biasa ya. Papan biasa. Ini yang kejaran, Pak, ini. Betul, Pak. Karena hidup itu lewat dengan seni. Jadi kalau ini, Pak, sedikit kita gambarkan lagi kita gerak cerita cokah mana, Pak. Iya. Satu buah pohon kopi menggambarkan lagu ini kini nih, Bapak juga ingat. Iya. Arah kelenjerit tangis. Rasa kemiskinan masyarakat Gayo perasaanku dengan usia 2 tahun setengah. Ini real. 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun. Hasilnya sudah begini ya. Iya. Dan menurut catatan mana Universitas Jabal Gapur ini, Pak, ini kan masih ada tulisan-tulisan dalamnya. Menghitung mana hampir 12,5 kilo satu pohon kopi. Satu pohon kopi 12 kilo ceri buah hilang ini, Pak. Merah ya. Nah, ini satu toinirnya. Ini satu gambar toinir, Pak. Iya. Dan ini beberapa macam action yang kita lakukan dan teknis budidaya artinya untuk merubah cara perilaku di masyarakat Gayo tentang perkopian dan merubah sistem dengan tidak merugikan para petani. Iya. Ini khusus pengumpulan organik, Pak. Hitungannya bagaimana nih? Usia 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun. Hasilnya 12,5 kilo per satu batang. Per satu batang. Ya, hitung biji 5,700. 5,700. Butir. Ini butir nih, Pak, enggak kita hitung. Ya. 5,700 butir. Kalau dinilai jual, harga jual? Harga jual hari ini, Pak, untuk organik kita ini, si kuceritan mana, hampir Rp200 per butir. Karena Rp200.000, ya, ya, hitung-hitungan ini secara analisis. Ini ya? Ini. Per ini? Ya, Rp500. Rp500 per ini ya? Ya, tapi organik. Organik. Kemudian, per pohon tadi? Per pohon 12 kilo. Berapa biji itu? 470 per kilo. Kali 5,700. Jumlah 12,5. Kali rupiah? Kali rupiah 200 ribu per kali. Seringnya. Nela kita coba. Ya. Ini akal nikrosoboh, ini bahasa Gayo, Pak. Ya. Nah, kira-kira tanpa diarahkan, aku belajar dengan otoridad dengan pendidikan yang terbatas. Oke, jawabnya. Iya. Otoridad. Nih, jadi kita berbahasa mana deh, sesuai dengan fakta. Iya. Jadi kira-kira rekayasa. Karena ini satu pohon ya? Satu pohon. Satu hektar. 1,400. 400 buang, Pak. Iya. Hitung 1,000 lah ya. Hitung 1,000. 1,000 kali? Kali 12 kilo. 12 ton. 12 ton kali rupiah? Rupiah per kilo hari ini 17. 17-18. 17-18. Berarti 18 juta lebih. Ya, dengan usia seperti ini, Pak. Jadi aku ketiara acara-acara lagu kopi ini ketika, Pak. Ya. Jadi, hendaknya acara kopi ini arah mempunyai dampak positif ke depan nih. Ya. Ada yang punya mengandung hikmah dan arti sesungguhnya terhadap masyarakat petani di Gayo. Ya, bukan hanya sekedar pertunjukan. Nah, ini harapan tuh. Ya, ini, Pak, ini kebetulan nyambung ini kemarin nih. Ya. Saya lihat yang unik juga ini. Ya. Oh, kali ini di belah ini, Pak, ya? Belah, Pak.
Menurut kita, Pak, mungkin menurut orang lain karena berbeda di antara orang seni itu dengan orang-orang hal yang biasa saja memandangnya itu. Ya. Jadi tergantung pada tanggapan saja. Jadi satu PTW, Pak, satu tanah ini. Dengan modal sederhana, ketika kita merenovasi kopi, Pak, penggantian baru lagu mana cari tentang mana, maka pohon itu dimanfaatkan. Supaya jangan terbuang dan dibakar begitu saja. Bahkan itu yang ditanam oleh orang tua kita mungkin bisa dimanfaatkan. Artistik dari ini tadi dong atau apa kan ini berapa pohonnya ini segini asli itu cuma Pak kita bagi dua dia Pak. Oh iya di kita bagi dua jadi dua, cuman konsepnya waktu perintisan cabang ini harus hati-hati Pak, nggak bisa langsung bulat. Harus betul-betul kalau kita upahkan pun artinya sebatas cabang aja yang diambil. Kita mendapatkan dekorasinya itu sama seperti ini. Ini cukup dengan solar aja kita cek udah betul ya Pak. Ini yang di belakang gitu. Jadi dibuat asbaropok, dibuat oleh masyarakat Gayung, untuk hiasan dekorasi macam segala dibuat. Jadi bukan hanya sebatas diminum kopi. Dan hari ini mungkin kita ciptakan ramuan dari akar kopi. Kok buahnya bisa diminum, ramuannya kenapa tidak bisa dibuat? Ini pohon untuk semacam papan ya. Ya. Jadi rencana apa lagi Pak? Tadi? Akar. Akarnya Pak, kita buat untuk ramuan. Ramuan. Iya. Dengan macam penyakit sekarang yang sedang kita pelajari. Nah, jadi kita akan buat ramuan. Ini apa ini Pak? Ini juga pohon kopi Pak, tapi belum diterupas. Mendadak kemarin itu, ini belum di proses, artinya belum di blender. Ini juga enggak ya? Iya, di belakang juga Pak. Ini tinggal kuas aja, tinggal gampang. Jadi kering, mengering sini. Ini pohon besi. Oh, pohon besi. Ini pohon besi. Ini luar biasa banyak kegiatan Pak Zaini. Ini swadaya semua Pak. Yang tanpa di support dan didukung oleh siapapun kiranya. Juga sendiri ya? Sendiri. Nah, karya saya sendiri lah sebenarnya yang menurut saya harus ditularkan ke generasi milenial. Sulit Pak, apabila memangnya hari ini dan besok ini yang tidak dengan secara gigih kita usahakan pada petani-petani kita, terutama pada generasi kita. Kita telah memiliki mungkin pengalaman kecil Pak. Gayo itu selalu kehilangan nama. Oh, iya. Selalu kehilangan nama. Contoh Tarik Gual, Bapak yang dari Pegasing juga itu juga, dan dari Kutalintang. Saya pikir yang dimuat oleh pemuda-pemuda kita hari ini itu hanya melihat dari video-video mereka. Betul. Artikel yang sekecil-kecil itu mereka tidak dapatkan lagi. Lagu Kertek Ngejung Jejari, Gerdem. Ini saya pikir kalau kita bahas bersama pemuda kita ini agak jauh sudah Pak. Jadi yang kemudian seniman juga Pak seperti itu. Ceto Ayat yang orang pertama mungkin, Pak Kiki. Ini hanya mungkin sekedar pementasan saja bisa diketahkan Pak. Tapi kalau memang sesungguhnya dari bahasa perilaku di Dong Gayo itu yang betul-betul yang bisa membawa amanah, yang bisa menjelaskan tentang agamakah, kehidupankah, kepribadian, adab, dan kan ini isi-isi di Dong Gayo bisa menjadi sebagai pengganti tokoh ulama istilahnya, menerangkan, menjelaskan sampai dari mulai ayat sembahyang kalau dulu mungkin syair, dakwah ini saya enggak apa. Pembangunan yang belum diketahui oleh masyarakat dengan didong disampaikan. Nah, kejadian yang betul-betul dramatis dengan didong disampaikan. Dan ini membawa satu alunan-alunan yang betul bisa menyentuh. Jadi makanya di kopi juga seperti itu harapan kita tuh. Nggak ada lagi generasi Pak di Gayo menurut ukuran saya. Nah, makanya saya merasa sedikit artinya kekecewaan ketika ini yang tidak disupport dan didukung oleh pihak manapun, makanya akan kehilangan generasi. Sulit. Jadi kembali nanti seperti awalnya di saya di Tanah Karo, petani itu hanya sanggup untuk menanam, tidak sanggup untuk merawat. Nah, terjadi lagi dengan global hari ini, bapaknya pemanasan global lah, ketinggian suhu lah,
ini Kopi Gayo sudah punya ambang batas, Pak. Mungkin 40-50 tahun lagi ke depan Kopi Gayo sudah hilang dari permukaan Gayo. Karena kita contoh ini durian sudah berbuah, Pak. Iya, iya. Ya, mangga sudah berbuah. Ini salah satu mengusik keberadaan Kopi Gayo. Oh, gitu. Kalaupun kita pertahankan nanti, ini serangan cukup tinggi, Pak. Terhadap hama penyakit, baik itu karat daun, baik itu umpamanya tipikal penggerak buah kopi. Penyakit. Nah, jadi ini kan bisa membawa artinya prospek perekonomian masyarakat kita. Kopi Gayo yang cukup luar biasa. Luar biasa ya. Jadi sama kita pertanyaan kita kemarin. Kopi Gayo kok dikenal di seluruh dunia internasional. Iya. Semua orang kalangan yang penikmat kopi, walaupun bukan pencinta kopi mereka, tapi mengenal Kopi Gayo. Tetapi kenapa masyarakatnya di bawah garis kemiskinan? Ini kan lucu, Pak. Beruntung saja hari ini mungkin keadaan Brazil Prof, Kopi Gayo akan melonjak. Yang kita khawatirkan, selagi ada umur Bapak seperti ini, jangan sempat kehilangan Kopi Gayo. Dan jangan lakukan lagi umpamanya akibat tanpa ada SDM petani kita itu membuka hutan kembali. Sehingga kita tidak menjaga konservasi alam dan lingkungan. Petani dengan tidak memiliki SDM tentang petani kopi, sehingga mereka mencari kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah itu mereka akan buka hutan, Pak. Nah, maka suhu akan mengejar kita. Jadi kalau menurut Bapak, lahan yang ada saja diolah ya? Menurut saya, bukan, jangan lagi bercerita seumur Bapak dulu luas lahan, Pak. Tapi dengan sedikit lahan, hasilnya memadai dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang diperlukan. Tapi ini kan butuh SDM, Pak. Betul. Ya. Butuh ilmu. Betul. Butuh keinginan. Betul. Butuh kesabaran. Dan itu butuh pembaikan pemerintah juga ya? Ini yang terutama, Pak. Kalau sebatas nanti umpamanya daya dan upaya masyarakat kita jarang seperti kita, Pak. Betul. Berani tidak masyarakat umpamanya membuat masalah seperti